saya mulai belajar-belajar saham tuh gitu loh, tentang saham apa sih, dari analisis fundamental, dari teknikal gitu kan. Jadi saya ngerasa kok ini ribet banget ya gitu loh, ribet banget, fundamental seperti apa, teknikal seperti apa gitu kan. Akhirnya ya udah saya nekat aja langsung trading gitu loh. Akhirnya berantakan gitu loh, berantakan dalam arti saya lebih cepat emosi gitu kan. Terus saya tidak ada money management, terus saya modal saya langsung saya habiskan untuk beli satu modal yang saya yakini itu sesuai teori itu udah benar. Tapi lagi-lagi zonk gitu. Pada suatu saat saya ngelihat iklan di Facebook tuh ada arah hunter nih. Wih, akhirnya ngikutin ketika mengikuti seminar itu, ternyata si pengajar ngajarinya itu bukan hanya pada saat langsung expert. Jadi Suheng ya pada saat itu mengajarkan apa sih pasar modal mulai dari basic dulu. Nah ini sangat bagus, bagaimana mengelola psikologi terhadap market. Yang sebelumnya saya menggunakan emosi akhirnya malah boncos. Terus yang semula tidak mengetahui money management, saya udah mulai menggunakan itu. Terus satu lagi nih yang saya buat benar-benar kaget sih, dari arah hunter ini ada aplikasi namanya Tiara. Nah, Tiara ini cuma hanya menunjukkan sinyal jual sama sinyal beli aja. Saya sangat terbantu, yang awalnya saya boncos ya ini, mudah-mudahan kedepannya ini saya yakin sih dengan Tiara ini sangat membantu, bisa dapat tambahan pendapatan dari sini. Sekali lagi terima kasih buat Arah Hunter, terima kasih buat Suheng, terima kasih buat tim-tim trainer di sana. Di sana yang saya kagum lagi, tim-tim trainernya itu sabar-sabar gitu loh ketika ngasih guidance, walaupun pertanyaan diulang-ulang oleh orang lain tetap dijawab, dan itu luar biasa sih bagi saya.